Mama. Ya. Kenapa toh, Pak? Babe mana, Ma? Masih di kamar. Dari tadi masih uring-uringan aja. Kenapa ya, Pak? Paling urusan Mama sama Bang Simin. Mereka kan mau nikah, Ma. Masa toh, Pak? Emang udah mau nikah toh? Walah. Lah terus Papa gimana? Gimana apanya, Ma? Papa kan udah nikah sama Mama. Ih, lagian siapa yang ngomongin soal nikah? Maksudnya Papa itu loh ke dokternya gimana? Lagian emang Papa mau nikah lagi? Hah? Mau nikah lagi? Emang mau nikah lagi? Enggak. Halo, Dad. Jak, lu di mana? Di rumah. Kenapa? Lu bisa anterin gua kagak? Ke dokter, gua mau berobat. Oh, ya bisa. Kagak bisa, Dad. Gua lagi kagak enak badan. Ya udah dah. Males gua sama lu. Siapa, Bang? Dedi minta dianterin ke dokter berobat. Jangan, kan Abang lagi enggak enak badan. Abang jangan kemana-mana dulu, kecuali kalau Abang mau ke dokter. Enggak, nggak usah. Bang Dedi, tis. Kenapa, Bang? Lo mau ke proyek ya? Gue nebeng dong. Nebeng kemana? Ke proyek? Kagak. Gue mau ke puskesmas. Gue mau berobat. Berobat apa? Lutut gue sakit. Kenapa gak minta antar Bobby aja tuh? Bobby kagak bisa. Dia lagi daftar gober. Oh, sekarang Bobby teh mau jadi gober? Iya. Emangnya ngojek biasa kenapa, Bang? Bujuk dah, Tis. Lu nanya mulu. Lu mau kagak anterin gua? Ayo atuh. Udah. Nah. Berangkat. Dinda, bagian roda belakangnya sikat sampai bersih. Iya. Tenang aja. Mas Apri, kok dia ngomongnya persis banget sama Bang Udin ya? Kan ponakannya mantan bos Udin. Oh, pantesan aja ngomongnya sama anehnya. Masalahnya apa? Kagak masalah apa-apa. Gue cuma bilang, lu ngomongnya sama kayak Bang Udin, aneh. Dinda, bekerja lagi aja. Mak. Ya, Neng. Mak Laras udah berangkat belum? Berangkat kemana? Berangkat interview kerja. Oh, wawancara kerja. Mm-mm. Belum, lo masih ganti baju di kamar. Ya udah, kalau gitu Desi yang pamit ya, Mak. Eh, wawancara kerja juga? Mak bukan, Desi mau cari sarapan. Oh, seperti itu. Ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.